Pengumuman kerajaan pusat meluluskan peruntukan untuk pembinaan stadium rugby negara adalah pengiktirafan kerajaan terhadap pencapaian sukan itu. Demikian jelas Presiden Kesatuan Rugby Malaysia KRM, Datuk Syahrul Zaman Yahya. Stadium rugby negara itu bakal dibina bermula November depan. Kementerian Belia dan Sukan turut memberikan peluang kepada KRM untuk memberikan cadangan berkenaan kemudahan dan konsep stadium yang bakal dibina. Kita difahamkan oleh pihak KBS bahawa kerja-kerja reka bina, reka bentuk, design akan dimulakan pada bulan April. Jadi hanya pada masa dan ketika itu kita akan dapat membincangkan dari segi spesifikasinya. Namun KBS sudah pun memaklumkan bahawa mereka akan menentukan bahawa kita akan dapat memberikan input yang sebaik mungkin dan sedetail mungkin, memandangkan kita akan menjadi pengguna kepada stadium itu. Maka sudah tentulah mungkin kita lebih arif tentang spesifikasi-spesifikasi yang diperlukan. Ditemui di Wisma OCM di Ibu Negara, Datuk Syahrul Zaman juga menjelaskan pihaknya telah pun membuat kajian terhadap stadium-stadium di rantau Asia, misalnya di Jepun dan Hong Kong, bagi pembinaan stadium rugby negara ini. Malah, sebuah stadium rugby di Incheon, Korea yang berkonsepkan futuristik turut menjadi perhatian KRM. Sebelum ini pun, bukan saja sekarang ini, telah mula membuat kajian dari segi stadium-stadium rugby yang ada di rantau Asia. Jadi kita pada masa ini sedang cuba mendapatkan maklumat yang agak terperinci daripada rakan-rakan kita di beberapa negara Asia, khususnya dengan negara-negara besar rugby Asia seperti Jepun, Hong Kong dan juga Korea. Setelah tertangguh beberapa kali sejak 2 tahun lalu, stadium berkeluasan 16 ekar yang akan dibina di Persi 14 Putrajaya itu akan memuatkan 5,000 tempat duduk dengan dua padang, iaitu sebuah padang latihan dan sebuah padang perlawanan. Semalam Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mengumumkan kerajaan pusat telah meluluskan peruntukan sebanyak 17 juta ringgit bagi pembinaan stadium berkenaan.